terkait dengan Lukas NMB yang diduga bermain judi di luar negeri, Makni telah mendapatkan data dari orang-orang yang sekitarnya bahwa memang betul ada juga permainan judi di negara-negara Manila, di Singapura, dan juga di Malaysia. Ada di Malaysia di misalnya hotel-hotel Sentosa, tempat Lukas NMB Malaysia Green Island, dan kemudian di Filipina adalah Sentai dan Resort dan Singapura. Dan juga perjalanan ini selalu diikuti oleh beberapa teman-teman dan kelihatan Pak Lukas belanja ini sehat karena bisa berjalan di bandara Singapura dan cukup jauh berjalan. Kami punya videonya. Dan memang di perjalanan ini segera mendalami dugaan-dugaan uang-uang yang diduga berasal dari yang tidak jelas itu harus segera dibuktikan. Selain anggaran juga dan donasi adalah uang-uang yang dipakai untuk judi itu apakah berasal dari kantor pribadi atau berasal dari yang lain, dan inilah yang harus digunakan pada masyarakat Papua juga pemimpinnya itu yang juga